Kalau semua aku lagi ada di warung nih, ini warungnya yang punya Ucok ya bang ya. Lagi ada di warung, gue nyetok oksi. Dari bulan kapan sih naro oksi di sini? Ah? Dari bulan kapan ya kok naro oksi sini ya? September kalau nggak salah ya. Nyetok oksi 10 botol, baru laku berapa bang? Ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru laku 2. Satu lagi ditaruh di kulkas. Dijual harga berapa di sini, Bang? Dijual harga berapa di sini? Oh. Soalnya gua join kerjasama sih baru sini. Kalau lagi butuh air oksi bisa cari ke gua benar-benar jadi reseller ya. Nyetok salah satu tempat gua nyetok oksi water. Bagus air oksi ini. Sekalian bang, beli bang ini bang. Sekalian beli iya. Sekalian beli iya. Buat promosi juga. Berapa ini? Oh iya enggak. Mana duitnya ya? Oke guys, segini dulu nih warung, salah satu warung tuh gue nyetok oksi water. Tapi gue penasaran, kan ini udah sering di kulkas ya? Gimana ya oksi kalau udah sering di kulkas rasanya gimana ya? Kita isi dulu yuk. Bagus nih bang, oksi water buat kesehatan, kalau lagi pernapasan minum oksi rutin, pernapasan membaik. Bang, tolong bukain dong. Lagi ini megang kamera. Oke, thank you. Kita coba ya, cip yuk. Sorry, kalang tangan, bu, blocking. Gila makin seger. Air oksigen ditaruh di kulkas udah dingin makin seger, makin seger. Enggak apa-apa Bang, itu ntar buat kas warung aja, Bang. Itu buat makin laku bahan promosi. Oke deh guys, ini inspeksi pertama ke warung pertama, inspeksi gue yang kesekian ke warung yang satunya tempat di mana gue nyuplai oksi water, di nggak jauh dari rumah gue sih, nonton di oksi water ke gue ya guys.